Ya pemirsa, kasus penipuan profesi dan gelar akademik atas terdakwa Era Yani alias Ahnaf Arafif menerima putusan 6 tahun penjara yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Era Yani tidak akan melakukan upaya banding atas putusan tersebut. Era Yani alias Ahnaf Arafif batal mengajukan banding. Terdakwa penggunaan gelar akademik dan profesi palsu tersebut memilih menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Dengan demikian, Era Yani akan menjalani hukuman pidana selama 6 tahun. Majelis Hakim memberikan waktu selama 7 hari untuk pikir-pikir setelah putusan dibacakan. Namun terdakwa tidak mengajukan banding, begitupun jaksa penuntut umum, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi memasuki ingkrah. Sebelumnya, Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Alex Pasaribu serta dua Hakim Anggota Rintis Chandra dan Vita Sipayung menyatakan Era Yani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menghukum Era Yani alias Ahnaf Arafif dengan hukuman 6 tahun penjara. Era Yani terbukti bersalah berdasarkan pasal dakwaan tunggal penuntut umum, pasal 93 junto pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Iqbal, Cek TV, melaporkan.